Arema. Yes. Terima kasih sebelumnya. Jadi hari ini kita perkenalkan Coach Ketuk Joko Susilo sebagai Direktur Teknik di Akademi Arema. Jadi penunjukannya hari ini kita tunjuk secara langsung untuk membantu Arema di akademinya. Jadi sesuai dengan program kita, program kerja Presiden, bahwa salah satunya adalah kita akan memperbaiki lagi, kita akan membangun lagi Akademi Arema yang lebih sistematis dan yang lebih bisa menghasilkan pemain-pemain bintang untuk Arema. Karena jujur Malang ini sebagai barometer sepak bola di Indonesia, harusnya Malang bisa menciptakan pemain-pemain yang berkualitas. Jadi dengan hadirnya Coach Ketuk di sini, kita berharap bahwa Coach Ketuk bisa membawa perubahan, bisa membawa inovasi, dan tentunya bisa memperbaiki kurikulum yang sudah ada di Arema, kita perbarui lagi, dan tentunya bisa membawa Akademi Arema ini bisa berprestasi di kompetisi EPA musim depan. Ini panggilan hati saya juga. Saya bersyukur masih Coach Gilang memberi kepercayaan saya untuk kembali membangkitkan akademi dan untuk mencetak pemain untuk Arema dan untuk timnas tentunya. Ini tantangan buat saya dan saya akan bekerja. Saya tidak bisa berjanji apa-apa, tapi saya akan bekerja keras. Itu yang harus saya lakukan. Insya Allah Tuhan akan meridhoi. Amin. Mas, evaluasi dari EPA 2021 kemarin kita sudah sampaikan ke Coach Ketuk. Jadi memang untuk di tahun 2022 ini memang target utama kita adalah pembinaan. Baru yang kedua adalah prestasi. Jadi saya minta untuk Coach Ketuk bahwa di EPA 2022 tahun ini saya minta supaya Arema bisa berprestasi dan membanggakan nama Malang. Itu sih.